bahwa kita hidup di dunia ini telah Allah ciptakan sebagai seorang manusia dengan berbagai macam perangkat yang ada. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa sungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini yang bermakna manusia, artinya Allah memberikan bekal kepada setiap manusia itu untuk mengelola alam semesta. Berupa apa bekal itu? Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, yang itu sebetulnya bisa kita optimalkan dalam kehidupan kita. Satu kata kunci dalam Al-Quran yaitu ulul albab. Menjadi generasi ulul albab adalah generasi yang lengkap secara kecerdasan. Dia tidak hanya kuat di intelektual, tetapi juga kuat secara zikirnya, kuat emosionalnya, kuat spiritualnya. Kedekatan dia pada Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia menjadi pribadi yang paripurna, menjadi pribadi yang sempurna. Dia bisa mengambil ayat-ayat Allah sebagai ibrah, sebagai pelajaran bahwa semua hal ini adalah terkait dengan keilmuan dari Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya dia akan bisa maksimalkan itu untuk menjalankan peran dia sebagai ulul albab ataupun khalifah di muka bumi ini. Maka jangan sia-siakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang manusia.